Apapun seorang berkata masa berpuasa, aku hari ini puasa, macam nak mati. Dia susah sangat puasa ini, teruknya puasa ini, macam nak mati. Ah, mati yang lagi baik. Adalah puasa macam nak mati. Mu rasa ke nak mati macam mana? Hang, mati itu dahsyat. Ada pula puasa, Tuhan tak akan suruh kita buat perkara sampai nak mati. Puasa-puasa ini tak ada berat sampai nak mati. Ingat eh, apa yang Tuhan suruh berkenaan akhirat, ringan. Yang berat itu dunia. Dua rakaat wajib salat subuh, ringan. Yang beratnya lepas subuh nak cari dunia. Betul tak? Ha. Ada pula Allah wajibkan puasa sampai nak mati. Nah, tapi kalau kita berpuasa, tiba-tiba datang sakit, rasa lemah, maka tidak wajib meneruskan puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Jika kamu sedang musafir atau sakit, tak dapat nak teruskan puasa, berbuka. Tak ada berdosa pun. Nanti lepas raya qada. Soalan seterusnya.